بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم Surah At-Taubah ayat yang ke-33 dan dalam Surah As-Saff ayat yang ke-9 Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله sama-sama kita bersyukur sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita di tengah hari ini sama-sama kita berada di masjid kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan cerita sikit sebanyak yang masih lagi saki baki perkara-perkara yang sangkut paut dengan Rasulullah. Kerana sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal kita sedia maklum seluruh dunia. Umat Islam seluruh dunia pakat menyambut ketibaan bulan Maulidir Rasul. Di makia juga kita sini di Kampung Payung ni sama-sama kita menyambut ketibaan bulan Rabiul Awal. Karena bulan ning ni bulan yang diperanakkan Nabi kita. Karena apa tu? Karena kita umat kebelakang ni umat kebelakangnya kita lah ni tak ada dah dengan Nabi kita. Tak ada arah nak ingat gapo dah. Gena. Kerana Nabi kita nak tengok, tak boleh tengok dah dengan mata dia tak ada dah. Kita nak salam dengan dia, dia tak ada. Dia mati dah. Kita nak makan dengan dia. Kita nak duduk dengan dia. Kita nak kecek dengan dia. Kita nak pucuk dengan dia. Tak ada boleh Rasulullah habis tak ada. Kecuali saja kita mengingati hari bulan
yang diperanakkan dia satu ya kita. Ha, sebab tu orang seluruh dunia pakat menyambut. Pakat menyambut iaitu bulan Maulidir Rasul. Cuba tengok di dalam YouTube tengok tak? Allahu Akbar besar-besar pak demo. Penuh. Lebih pada orang belarak bakok lagi. Tu nak ayat kata banyak-banyak-banyak pakat selawat. Cuba tengok tak? Allahu Akbar. Buat bendera besar Muhammadur Rasulullah cahaya hijau. Pakat duk selawat orang sepulau. Ha, orang ni berjuta-juta nak ayat tu. Duk selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Mari kita tengok hak Indonesia. Indonesia mengada menyambut Rasulullah secara besar-besar di padai bola besar kali penuh. Tu nak ayat kata demo. Kita Allahu Akbar. Ha, lekeh sekali kita. Tak terbilang nak ayat kata kita ni gembira bulan yang diperanakkan Nabi. Tu je nak ayat kata. Geno demo begitu lalu. Muka tak ada jalan lain dah kita. Kita nak besar Nabi nak jalan apa lagi? Muka dia tak ada dah. Kita nak tengok dia, dia tak ada. Kita nak bersalah dengan dia, dia tak ada. Kita nak makan, nak semayal, lep belakang dia, dia tak ada. Tak ada dah kita ni. Apa kita nak tunjuk kata kita ni cinta kepada Rasulullah. Tak lain, tak bukan. Kita mengadakan majlis Maulidir Rasul. Zikra Maulidir Rasul. Mengingati hari diperanakkan Nabi kita. Iaitu bulan Rabiul Awal. Tu ya kita nak ayat tu tak ada dah muka lain. Ha, hani nak ayat tu Allahu Akbar. Amo tengok dalam terotak mana? Hak Imarat ke? Hak Dubai. Dia baca zangi kita. Dalam terotak dia baca zangi kita. Ha, tu. Tala'al badru 'alaina. Ha, dia baca tu. Dia baca apa zangi kita hak ni tu. Tapi dia tak dua sah. Hak tu jom jawab. Ha tu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ha tu baca zangi. Ha bos sudah pak atirillahu maqabrahul karim. Supaya kita dah baca zangi tu. Zangi kita dah baca ni. Kita tengok demo dah cara tak. Ha nak ayat tu. Neh. Ha tu nak ayat tu. Itulah yang kita pakat menyambut hari ni. Pakat kecek tentang Rasulullah. Haa, kecek tetap perangai Rasulullah. Maka minggu kemarin kita ngoyak dah sikit. Dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuhan kata ada pada Rasulullah itu contoh dan tauladan yang baik. Yang kita boleh ikut dia. Kita bahasa kapung kata Nabi ini sebagai cermin. Cermin tempat menyuluh kita. Nak betul nak sengit tengok berlagu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah ni boleh pelaga berlaku. Kita nak tengok bahagia gapo Rasulullah. Ada berlaku. Ha, kita ngaji dah. Tak ada. Kalau jenis merah menantai, tengok Nabi kita menerah kena tak. Kalau jenis buka kedai, tengok Nabi jual lagu mana. Kalau jenis kita bersaing, tengok Nabi bersaing lagu mana. Kalau kita ni orang susah, tengok Nabi susah lagu mana. Semua tu, ukur dengan Nabi berlaku. Ukur dengan Nabi berlaku. Ha tu kita ngaji dah minggu kemarinnya. Hari ni kita nak cerita tetes saki baki yang ulama kata tanda yang kita nak cinta, tanda kata kita ni cinta kepada Rasulullah, iaitu nya kita kena banyak berselawat ke Nabi. Tu ada dah. Selawat ke Nabi. Ha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha kita banyak selawat dulu. Geno, kita banyak selawat tu tanda kata kita ni sayang ke Nabi. Kasih ke Nabi, rindu ke Nabi kerana kita tak ada nak jumpa dengan dia. Kalau dia tak mati lagi kita bawa kereta lagi.
Dia buat Nabi di Mekah, naik patu Beirut, bila lagi buat umrah, jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah. Kita kucuk, kita kucuk, kita peluk dengan dia. Tak ada, dia tak ada, dah ada kubur je. Ha, tu nak ayat tu. Maka kita nak tunjuk apa? Nak tunjuk kita ni kasih pada Rasulullah, kita banyak berselawat. Ha, tu nak ayat. Maka selawat ni dia ada kelebihan. Selawat ni ada kelebihan masing-masing. Ha, ulama kata arba'u bisyaratin fi fadli salati 'ala nabi. Pak berita kegembiraan. Pak berita kegembiraan. Apa tu? Berkenaan dengan kelebihan selawat ke atas nabi. Ha, tu. Jadi selawat atas nabi ni ada pak perkara yang kita suka, yang kita berita suka. Nabi dia ayat kita. Gapo nama weh? Ha, ni kita kena amal lah. Karena kita kasih kepada Rasulullah. Gapo Nabi kata? Man salla alayya. Ha, fi yaumin. Siapa-siapa yang selawat ke aku. Di dalam satu hari. Alfa marratin. Iaitu 1,000 kali. Siapa dia selawat ke aku 1,000 kali. Nabi kata, lam yamut, orang ni tak akan mati hatta yubashira bil jannati, hatta yubashira bil jannati, sehingga Allah Ta'ala tunjuk dulu berita gembira dengan syurga. Tak kerti orang lagi buat kita ni. Oh, sampai kena kerti sungguh baru berasa nak. Nabi kata siapa dia selawat kat aku 1,000 sehari. Ambil di pukul ni tadi, siapa pukul ni? We boleh 1,000. Tapi bukan hari ni dak lah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Ha, tu. Orang ni Nabi kata dia tak mati, malaikat Tuhan tunjuk syurga dulu ke dia baru dia mati. Ha, apa lagi tu? Hari dia nak mati tu Tuhan tunjuk gambar syurga dulu. Lepas tu baru dia mati lalu dah. Ha, baru dia mati. Tidak. Tekah dia sakit, dia sakit, dia sakit, dia berakut nyawa. Nampak dah gambar syurga. Ha, nampak dah gambar syurga. Atau apa tu hewi nampak gambar syurga. Ha, tu nak ayat tu. Orang ni hak selawat 1,000 lah. Tapi nampak tak ada jalan, bunyi 1,000 ni mahal. Oh, mahal. Babo tak ada ke murah-murah sikit. Tak ada ke yang murah-murah sikit. Allah tak lawan bunyi 1,000 ni. Tak ada duit nyucu dah ni. Hmm, dah. Ha, tu. Yang keduanya Nabi kata, man salla alayya. Siapa-siapa dia selawat ke atas aku. Berapa weh? Ha, Nabi kata, mi'ata marratin. Dalam sehari ni Nabi kata, siapa dia selawat ke aku 100 kali. Ah, nak bunyi ada jalan 100 kat ni. Ha, 100 kali ya. Ha, tu. Tapi nak harilah. Bukan kata kau congek juga. Ha, tu. Nya berzikir, patutnya tinggal habis 3 tahun tak nak berzikir-zikir. Atau 3 bulan tak nak berzikir-zikir, tak boleh ke tu. No, no, nak hari 100 tu. Gapo tu? Nabi kata dalam hadis dia. Nabi kata dalam hadis dia, qadallahu lahu mi'ata hajatin. Nascaya Allah Ta'ala telah qada bagi orang tu, tu hak selawat ke Nabi 100 tu. Mi'ata hajatin, akan 100 hajat. Ha, ni ada jalan, ada jalan, ada jalan, ada jalan. Tuhan akan qada hajat, Tuhan akan terima hajat kita 100. Kita nak gapo tu hati timur, tu hati timur. Tapi Tuhan bagi dua. Nabi kata, sab'ina minha, 70 daripadanya, daripada 100 tu. Li akhiratihi, bagi akhirat esok. 70 hajat dalam akhirat. Tuhan akan terima hajat kita dalam akhirat esok. Kita nak gapo di akhirat esok. Tuhan bui, Tuhan bui, Tuhan bui. Wasalasina minha lidunyahu.
Dan 30 lagi tu hak tinggal tu. 30 hajat lagi tu Tuhan tunaikan hajat kita di dalam dunia. Bagi dunianya. Jadi hak dunia tu 30 tu gapo adik? Ada belaka 30 ada belaka. Ha, dengan sehat, dengan rimak, dengan rahmat. Ha, dengan anak cucu berjaya, ada belaka. Ada belaka dengan sehatlah. Ha, dengan rajin amal ibadatlah, dengan umur panjanglah. Ada belaka 30 dunia. 70 akhirat. Ha ni nak ya ni kelebihan selawat. Ha tu, tu Nabi royak sendiri. Yang ketiganya Nabi kata man shalla alayya. Ha man shalla alayya hina yusbihu. Ha Nabi kata siapa dia selawat kat aku di waktu pagi. Ketika pagi asyran 10 wahina yumsi. Ha dan ketika waktu petang asyran 10. Yakni pagi 10 petang 10. Ah ni murah benar. Gapo nama weh Nabi kata? Adrakatuhu syafa'ati yaumal qiyamah. Nascaya akan dapati orang tu tu. Ha orang tu akan bolehnya gapo? Syafa'ati yaumal qiyamah. Syafa'at aku di hari kiamat esok. Orang ni aku tolong dia. Tu kecek bahasa Melayu mudah-mudahlah pitah. Syafa'at syafa'at mana tolong? Nabi akan tolong orang ni. Tapi nanya 10 pagi 10 petang. Allah. Lepas mayat subuh 10. Lepas mayat asar boleh 10. Allah 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 Allah. Ha ni. Ni tu Nabi dak royaknya. Ha ni Nabi dak royak. Ni buku selawat. Ha tu buku selawat. Buku selawat kelebihan selawat. Pak kita kena buat amat. Dalam tiga tu noh mana? Noh 1000 ke, 100 ke, 10 ke? Ha, hok 1000 sampai sikit. Dia maha. Ha, kalau hok 100 tu. Kalau hok 100 tu boleh jadi. Kalau hok 100 tu boleh jadi. Ha, kalau hok 100 tu boleh jadi. Ha, tu. Kalau hok 10 kau boleh jadi lagi. Karena mudah. Sebab tu kita selawat, 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 selawat. Ha, tu. Ha, kita selawat, kita selawat, kita selawat, selawat, selawat. Ha, tu. Ha ni kelebihan selawat, ingat molek, ingat molek. Bo dapat 10 pagi, Allah. Tak si lagi tak ada lah. Oh, sudah sampai subuh belak-belak kelik ya. Belak-belak kelik ya. Tu baik sejik eh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Allah, 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 Allah. Bo karel pasal pula 10. Allah, orang ni dapat syafaat Nabi di akhirat esok. Ha ni insya-Allah Taala kita pakai wa'ama. Kita pakai wa'ama ramai-ramai selawat Nabi ingat molek. Kalau boleh buat 100 molek lagi. 100 pun star je. Dah sudah mai subuh kita time boleh 30. Bawa bangku sebelah tu time 20. Sudah mai zuhur time pula 30. Sudah mai asar time 20 habis kata. Oh, star sangat. Kalau awak direct lalu pun tak apa. Awak sebeh panjang so juga Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Serta ya 100. Ha, serta ya 100 nak ayat tu. Ha, tu. Ha tu nak ayat apa? Nak ayat kelebihan selawat. Maka selawat ke Nabi ni lah. Tanda kata kita ni kasih kepada Nabi. Kita kasih ke Nabi, kena banyak berselawat. Kalau tak ada selawat, sedar ayat lah. Bukan kasih kali, bukan kasih, bukan kasih. Ha tu. Ha tu ayat tu, tu selawat habis. Yang keduanya apa nama? Tanda kita kasih kepada Rasulullah, kita kena hayati sejarah hidup dia. Kita kena hayati sejarah hidup dia. Apa hayati sejarah hidup? Kita kena ngaji wi kenal Nabi. Ha tu, kita kena ngaji perawat dia.
We tahu kata Nabi Muhammad ni selok belok lagu mana. Anak siapa dia? Duk mana? Ayah dia nama gapo? Mama dia nama gapo? PA perangai dia lagu mana? Dia duk kerja gapo? Orang pesaing mana? Ha, nak tahu, nak tahu. Baru kita boleh buat tiru dia. Ah, tidak nak tiru gapo, kita tak kena tuai. Bila tak kena tuai, mana kita nak berasa cintanya? Sebagai nak bining lah. Nah, orang nak bining, duk nak ke tina, gila, tina, gila. Mesti dia kena kenal tina tu. Bukan pain temung di super, naro. Nak selalu dah, nak, 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 nak. Suruh cik juga minta, minta cik, minta cik, minta cik. Hai, kena kita tanya dulu, mak weh. Allah, cik minta cik, minta cik, minta cik, jangok, jangok, cik, jangok, cik, jangok, jadi cik, jadi cik. Haa, tak boleh aku tu. Jadi tak? Kita nak sayang, nak kasih ni, kita kena kenal dulu. Kalau tak kenal, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau lagu tu, menikah tiga hari, kawah tak ada lagi hatta bercerah pula dah. No, muka tak kenal. Dia nak mari cinta ni, kita kenal, kenal dia. Oh, dia ni anak orang tu, orang tu, orang tu. Oh, jadi sungguh. Duk ngaji situ, pergi perangai comel. Allah, dia pula pun ada harta juga. Oh, kalau mu nak dia, dia nak kemung ke Allah, tak ada butung, butung. Oh, puak dia jangan. Ha, misal, kita pun Allah nak lah. Nak, nak, nak. Ha. Baru kenal kita nak. Ha, tu ni makin. Baru kita berasa satu cinta di hati. Supaya tu Nabi, kalau kita tak kenal nak cinta ke mana. Ha, tak ada. Kita kena risik jadi sahur selok-belok. Lebih lagi, orang tina orang kita nak bini. Tina orang kita nak bini ni, kena kena kenal mana-mana. Kita tak? Ha, bukan sekadar tahu nama duduk mana itu ya. Ha, umur berapa anak siapa dia kau dah tak tahu lagi, tanya lagi. Tanya ke apa? Benda hak. Kau kita buat bining ke? Benda hak dahlai-dahlai lagi. Tanya ke no? Eh, budak ni pergi perangai lagu mana? Ha, budak ni pergi perangai lagu mana? Ha, kita kena tanya. Pergi perangai lagu mana? Tikah laku lagu mana? Ha, tu. Ha, pergi perangai dia lagu mana? Ha, tu misal kita tu. Dah. Ha, tu. Kita nak risik lah. Kita nak hantar kaki, kita risik. Mungkin kita nak molek ni. Ha, supaya tu Rasulullah. Ha, Rasulullah nak ya tu. Kita kena kenal dia, selok-belok dia, baru kita boleh tiru dia. Dimakialah tino sani kita nak sani wak bini. Kita kena apa? Ha, kita kena. Kita kena kenal dia, secukup-cukup kenal. Secukup-cukup kenal kita kena habis. Ha, kita kena kena habis. Ha, tu. Hani Rasulullah no ya tu. Dimakialah kalau orang tino hak kita nak buat bini pun. Ha, nak ayat kata kita kena kenal, kena kenal, kena kenal. Lebih-lebih lagi apa panggil PA perangai dia, tikah laku dia. Baru kita boleh, baru kita boleh ambil nak nikah boleh. Baru kasih-kasih sungguh, nak-nak sungguh. Nah, cik boleh tanya pula. Eh, bakal dia ni ada ke tak? Eh, pasal gila mengiyak. Ha, tu. Tidak. Dia berkata, oh, janganlah, jangan ambil, jangan ambil lah. Jangan ambil, jangan ambil. Oh, mujulah dia mau tanya dulu kawan royak ni. Ya, dia mau terjanguk. Oh, janguk sungguh. Buat dia tanguk lah kok. Tapi dia boleh anak dua orang, gila mengiyak tu. Tambah-tambah bulan besar. Ha, tinggal anak tu sepek lah. Ha, jadi tak khabar, jadi saseh. Ha, siap dah lah. Jangan, 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 jangan. Ha, tu, ha, tu kita kena kenal petangga tu. Dia kata, dah, pergi gila ngeye, gila babi. Oh, dia hujah-hujah basuh, gerok, 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 gerok. I liu yak belenyuh. Ha, siap. Siap dah. Ha, ni nak yak. Jadi kita kena risik belakang. Di makian Rasulullah kita nak cinta. Kita kena risik Rasulullah, kena tahu. Maka nak tahu ambil mana? Kita nak tahu tu nak ambil mana? Hak mudah sekali, kita baca zangi. Kita orang kampung ni baca zangi. Tidak. Ada setengah orang ni musuh dengan zangi. Ha, tak si dengar zangi. Ha, baik baca Quran. La ilaha illallah. Orang buat zangi tu dia ambil dalam hadis Nabi. Bukan hidup karen yang pejai mata. Dia baca lah hadis-hadis riwayat semua tu. Dia mari buat cerita. Dia susung buat kosidah.
Dia buat dengan uslub dia. Dia rian kuam sendiri. Dia buat sirah sendiri. Tu raya. Tapi tak lari daripada hadis Nabi raya. Tu PA perangai Rasulullah. Hani tanda kata kita cinta Rasulullah. Kita kena ngaji sirah dia. Kena ngaji perawat dia. Barulah kita tahu sedalai-dalai Rasulullah. Tu. Ya duk mana? Mau kita mudah sekali. Orang buat hipung dah. Iaitu zangi-zangi. Aci boleh zangi Melayu. Zangi Jawi ni enggak Allah tak ada dah. Reti selalu dengar reti selalu dah. Allah dengar sero selalu dah. Sedak dengar lepas so lepas so. Kita boleh ilmu lah ya. Tapi kalau hak arak kurang sikit. Orang ngaji-ngaji kok nari arak je reti sikit. Kalau orang kita tak reti gapo ni enggak pekut lingo saja. Pegut linga lah. Wa muhayyan kasyamsi minkamudi'u. Hak tu buat. Allah. Nah. Asfarat anhu laylatul gharra'u. Allah. Kalau kena suara tak sedap. Kacang. Suara sebuah kapik di meja pun kacang. Lagu tu ya. Mana ke apa? Tak tahu juga ke apa. Kerana orang bahasa Arab, tak kerti mana. Kerti tak? Tu. Kalau bahasa Arab, tak kerti. Kut lingon saja ya. Apa wa muhayyan? Wa muhayyan kasyamsi minkamudi'u. Apa? Tak tahu juga ke apa. Bunyi hayyan tu boleh hayyan berkali. Nah, nampak kau gula serati dah ayat. Macam mana tu orang muhayyan tu? Ada. Bukan orang muhayyan kau kata lagi ayat. Misal kita kata. Nah, kita tak kerti mana, Tapi kalau orang bahasa Jawi, alhamdulillah. Bakat dengar lah orang Jawi. Orang Jawi sedar. Kita nak dengar ya. Kita ni nak dengar ya. Kita ni nak kenal Rasulullah. Pada cari mana kita? Orang ngaji dia boleh kita tengok di dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Duk cerita tentang tikah laku Rasulullah. Walaupun Rasulullah tak ada jadi rasul lagi masa dia kecil. Masa dia besar, masa dia wairun. Duk royak sejarah Nabi kita. Nabi kita masa kecil padahal bukan hadis lagi ketika tu. Dia tak ada jadi Nabi dan Rasul lagi. Apa ni riwayat hidup dia. Nabi masa haluh gini. Ada catatan juga. Dia anak yatim piatu. Ayah dia nama Abdullah mati. Ibu dia namanya Aminah mati. Tok cik dia nama Abdullah mati. Tu. Kita dengar. Tu nak yata. Jadi kita boleh tahu dengan berzanji. Jangan musuhlah dengan zangi ni. Kita nak ngaji nak kenal. Dah, royak titih baris Nabi juga. Ibni Mudarab ni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wa hadza silkun nazamat faraidah. Hadirlah. Nasabun tahsimul ula bihulahu. Nasabun makna nasab. Nasab. Yang ni titih baris Nabi. Terakun Nabi. Betul tak? Dia royak terakun dia. Ibni Mudarab, Ibni Nizar, Ibni tu anak. Tu anak jatah. Tu. Tapi kita tak reti. Sebab tu kalau reti sedap. Cuba tengok dalam zangi dia royak lah. Nabi kita. Wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'ahum. Wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum. Tu dalam zangi dia. Apa makna tu? Tu perangai Nabi. Perangai Nabi, tikah laku Nabi. Nabi ni wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum. Nabi kita dia kasih sayang kepada orang miskin dan orang pakir-pakir, orang sesak.
Nabi kita, dia sayang, dia kasih kepada orang sesak. Itulah zangi dia ayat tu. Wa yajlisu ma'hum, Nabi dia suka duduk dengan orang sesak. Nabi dia suka duduk dengan orang miskin. Itu pilih perangai Nabi. Itu sunnah Rasulullah. Jangan sombong dengan orang sesak. Kita dah, dah kaya rezeki ke. Tengok kau orang sesak hujung-hujung mata je. Tak bersaing dengan orang sesak. Takut jatuh jihad. Dia mahu terkena pun tak saing dengan mak tu. Saing dengan tak ada apa sekarang. Tidak? Saing dengan tak ada apa sekarang. Baru ni ada ke colin-colin. Punya terjual perak eh. Saing. Tu duduk mari rumah tu. Kena? Nak bergetar lah tu. Habis tak saing nak bergetar. Kita nak jatuh hina kok orang miskin. Hina dan bidak. Nabi dia kasih saya. Yuhibbu. Mana kasih Nabi kita. Tu. Lagi pula ada wayak lezang iga apa nama? Tu. Tu. Nabi dia wayak apa ni? Wayak lezang iga apa ni? Pergi perangai Nabi. Waya'udu mardahum. Waya'udu mardahum. Nabi dia suka zairah orang sakit. Tidak. Itu sunnah Rasulullah. Siapa nak ikut sunnah Rasulullah tu, ada orang sakit dalam kapur kita pergi zairah. Nabi boleh kata begitu. Tapi golek Nabi dia gimana? Pergi subuh. Lepas semaya subuh. Sudah semaya subuh siap belakang dah. Duk wirik, duk baca tu baca ni. Doa kamu siap belakang dah. Bercerah molek matahari naik dah. Dia baru tubik sejik. Lepas tu dia pergi. Siapa dia sakit kata? Dia pergi belakang. Gi rumah tu, gi rumah ni kalau banyak orang, banyak orang. Nabi sunnah Rasulullah. Tengok dia padu tak padu ke umat dia. Perangai dia lagu tu. Wa ya'udu mardahum. Nabi dia suka ke apa? Dia ni zerah ke sakit. Ha, kita pun dimaki eh. Kita ni pun dimaki eh. Kenapa? Kita kena, kena zerah ke sakit katik. Ha, tu. Barulah kena dengan sunnah Rasulullah. Ha, hanya ayat tu. Tu sunnah, tu panggil sunnah Rasulullah. Ha, tu. Lagi pula Nabi apa ni zangi kata kena. Wa yusayyi'u janaizahum. Apa wa yusayyi'u? Nabi suka hatta mayat ke kubur. Ni Nabi kita. Nabi kita sudah semayang mayat, ya hatta mayat ke kubur pula. Ya hatta mayat di kubur pula. Kita dah dah sudah semayang mayat. Boleh beras cupak telur duk cokoh satu suti. Ha, nampak duit duk lipat 50 kau. Taklah aku mutu tu geruf. Perak tak kau tak nampak asak-asak. Ha, tidak. Dah Nabi suruh kita ni. Nabi dia dia hatta mayat di kubur. Kita boleh maki eh. Pala tu. Bukan main-main dak palo 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 palo. Le hadis Nabi dak royak kena air dengar hatta mayat kubur ni ingat molek. Ha, kita nak hatta. Kita sudah semayang mayat dan mengusungi kubur nak gi. Ginyok nyonya hatta dia. Allah, dia kerana dia nak gi dah tak klik dah. Kita biasa duduk dengan dia atas dunia dulu. Biasa buka puasa sekali dengan dia. Biasa kecek dengan dia dulu kau belum mati tu. Beso minta tolong. Ha, tu beso semaya terawih sekali. Beso semaya jumaat sekali. Tiba-tiba hari dia mati kita tak pergi hantar dia kubur. Allah munga datang hatilah sekali ning ya dia nya. Dia mati tak ada banyak kali sekali ning ya. Datang-datang mung tak ada pergi hantar dia kubur. Dia berasa reno dengan kita no ya tu. Sebab tu besar pahala bila kita hantar mayat pergi kubur. Ha, tu orang jatuh lah, orang tina dok. Orang tina dok, orang jatuh nak ayat tu. Ha, kita ingat. Lepas pada ni, kalau orang mayak-mayak, kita tunggulah pergi kubur, katik pakai kata kubur. Jangan kita klik lalu. Mereka tak ada arah, kita ada kerja besar klik. Ha, kata apa? Gilah kubur, gilah ramai-ramai pakai kubur. Ha, dia tengok buku melihat area nak ayat tu. Apa?
Orang pakak main ngata dia ramalah. Yak berderu lek belakang. Orang ngusung 4 orang aja. Tapi lek belakang nok ramalah. Tengoklah lapis-lapis tok guru mati eh. Neh. Lapis-lapis tok guru mati cuba tengok Allahuakbar. Ramah. Oh, beribu-ribu orang. Siapa mayak pakak pergi sikit seorang, pergi perak dia dah. Mekah pun lagu tu dah. Mekah pun tu dah. Pierre mayak nak mari ke? Pierre mayak nak mari tu gak. Orang ni gak selalu dah. Pakak pergi sikit seorang cuk holo perak kepada dia. Ni nak ajak orang sambut mayak dia. Ha, dah kita mati tu tahu. Ni dah tak ada pergi. Kawan anak dia, bini dia ya, dua tiga empat orang lagi. Patu email tu kotik tu bila. Oi kampung tak ada pergi, patu anak beranak dia yak berugi. Hala gi ngata, kesik dia no yak tu. Ha, no yak tu dia ni. Tak ada orang ya. Ha sebab itulah. Apa ni? Apa ni? Hatta mayat kubur ni besar. Kerana perangai Nabi dah, PA perangai Nabi dah. Sunnah Rasulullah dah. Ha wa ya'udu mardahum. Wa yushayyi'u janaih. Hatu no ayat Nabi kita. Tu baru kita boleh tiru. Dan kita kenal lagu tu baru kita boleh tiru Nabi. Nabi hatta mayat kubur, kita pun hatta katik. Nabi ziarah orang sakit, kita ziarah katik. Kerana Nabi sebagai cermin. Ha, Nabi sebagai cermin no ayat tu. Ha, sebab itulah kita di hari ini. Ha, itulah di antara yang kita. Yang kita mengaji hari ini ayat tu. Ha, tu. Apa tu? Jadi kita kena tirulah Rasulullah. Banyak lagi dalam zangi. Bukan banyak. Tu banyak lagi nak cerita Nabi kita. Allah, banyak-banyak. Maka di antaranya gapo nama weh? Di antaranya gapo nama? Di antaranya gapo nama? Ha, panggil Nabi gapo nama Nabi dia royak dalam zangi. Ha, dalam zangi tu. Dalam zangi duk cerita gapo nama lagi. Hak Nabi duk royak dalam zanginya. Nusa lagi tu. Ha, gapo nama? Wa yutilu salata wa yaqsural khutbal jumu'iyah. Allah Allah. Ada dia baca zangi deh. Nabi ni wa yutilu salata wa yaqsural khutbal jumu'iyah. Ha tu. Gapo bahasa mano kita? Nabi dia semaya panye. Tapi dia panak ketebah jemaah. Hai lagi tu. Wayak surul khutubal jumu'iyah. Nabi panak baca ketebah. Tapi dia semaya panye sikit. Kita dak semaya panak baca ketebah lama. Holik belakang duk jenera. Semaya dengan Aliyu Basi begitu. Dah tak ada ambil semaya dah. Hani nak ayat. Kita tak turut sunnah Rasulullah. Tak baik kalau dengar ke. Dengar masjid mana-mana ke. Baca ketubah pro. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Hani tu itajar dia. Siap dah laku. Nasi tak makan lagi ni. Ni toke tengok lewat ni tak banyak kali hamba dia. Tidak. Orang hidup, kerja dengan orang anak kali orang. Kita duk pa perasaan kata orang nak dengar. Padahal jenera tu. Hidup tepi sia duk tengangur dah. Ha, holik belakang benar tu duk buah. Hidup rumah lagi tu kena tak hari lagi. Dia kata kena tak pergi lagi orang nak semayang mana. Dah barakallah uli walakum kugi. Ah, bodingan. Bodo kata ke barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Dia rem. Hari. Ais maya tak ada lagi.
Ha, masuk tubuh yang kedua. Allahumma gfilil muslimina wal muslimat. Baru ambil semayah. Takut ugi. Allah, Allah, Allah. Ha, tu kaya. Dia kata gena kak. Aku malah dengar tubuh panjang. Haninga. Tapi kalau dengar baca tubuh panjang. Kaya, hei, hei, hei. Gena pun tak turut sunnah Rasulullah. Biasa ngaji ke tak eh. Gena baca tu lalu. Orang ada kerok-perok semua hari dah tu. Ha, tu baca tak ni. Tengoklah dalam zangi tu ya. Bukan hadis Nabi, tapi hadis Nabi lah maksudnya. Tapi orang buat zangi tu susung mari ya. Wa yutilu salata wa yaqsural khutbal jumu'iyah. Mukti dak mana tu? Nabi dia semayel lama sikit. Lama Nabi kita. Tapi wa yaqsural khutbal jumu'iyah. Dia pandokkan ketebah jemaah. Genomu panjang telajak. Dia khabar kata. Kita nak royak gawa nama. Royak kalau kita dekat nak royak. Haa tu. Kita royak dekat nak royak. Kalau nak royak. Kita minta dah. Ah, jemaah ni aku nak royak gawa ni. Nak royak bakwa amal ibadat. Royak tu. Haa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jemaah yang dihormati sekalian. Marilah kita sama-sama kita kuatkan amal ibadat kita. Karena kita yakin belaka kata dak pai kita ni mati. Mati nak helak tak leh. Mati nak lari tak leh. Gena-gena kena mati. Dan mati mari tak ada kita kena pergi semata dah. Maka ibadat kita macam mana di hari ini. Marilah sama-sama kita beribadat kepada Ta'ala. Serta kita ikhlaskan apa yang kita ibadat. Ha, dan kita buatlah secara ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sudah. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Ada. Ni dok pau. Pau royak tu. Ha ni ingat molek ingat molek. Tengok banyak lah zangi royak. Ha ni nak royak kata kita dah hari nak tiru Rasulullah. Karena tu hai royak dah contoh dan tauladan Nabi Muhammad. Ikut boleh tengok belako. Ha boleh tengok belako. Ha itulah hari ni tu kita ngajinya. Minggu depan ni insya-Allah kita royak gapo nama? Kelebihan Nabi Muhammad dan umat dia. Ha, yang mana Nabi ada akik tangi dua-dua belah. Nabi ada duk cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Tengok. Pas kita umat Muhammad dah. Dia tu Nabi ada setara Nabi duk cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Geno, oh, ya tersujud. Ha tu insya-Allah minggu depan kita ke cerita. Ha tu wallahu a'lam. Ah tanya-tanya kalau ada. Buat jatuh. Ah, tak ada soalan. Fuad Tino tak ada soalan. Akik dah bye-bye dah. Fuad Jateh. Ada gapo ti nak tanya? Tak ada deh. Ah, tak ada pun tak apa. Baik, kita mari tengok kitab kita lah pula. Bila tak ada soalan, kita tengok kitab kita. Ah, kita tengok kitab kita pula. Muka berapa weh? Ada tanda dia.
Tak ingat kita ngaji sifat ke apa dah. Tak reh. Ah, 17 mana weh? Gena. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kitab, dan mustahil awenyo lawe mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita mengaji baru ni kena pegang kata Tuhan ni bersifat dengan mukhalafah. Dengan mukhalafah. Jadi mukhalafah mana kata bersalah. Apa go bersalah ni? Tak supo. Ha, takut tak reti di bahasa kita. Ha, bersalah Allah Taala dengan perkara yang baru. Apa bersalah? Tuhan salah gapo nama? Salah lengi dia. Ha, bersalah mana nak Tuhan tak supo. Kita kena pegang, kena etikok dalam hati kita semua. Kata Tuhan ni ada satu sifat. Ada satu sifat. Nama dia mukhalafah. Kita panggil tak supo. Tuhan ni tak supo dengan benda baru. Kita panggil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ha, Tuhan ni tak supo dengan benda yang baru. Ha, maka nak ngaji hari ni apa nama tak? Dan mustahil awenyo. Yakni mustahil awenyo lawe mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tu. Iaitu mumasalatuhu lil hawadis. Mumasalatuhu lil hawadis. Baca gitu. Mumasalatuhu lil hawadis. Ha, tu. Artinya, arti mumasalatuhu lil hawadis, menyamainya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Ha, tu. Mumasalah tu panggil supo. Tuhan supo dengan benda baru. Tu lawe dia. Lawe bagi tak supo tu supo. Maka supo ni mustahil. Tuhan hidup supo dengan benda baru ni mustahil. Tak boleh terima. Tolak. Bukan. Dok. Ha, tak payah lagi. Dia mustahil tak terima lah. Hak wajib kita terima. Ha, hak wajib kita terima. Kena pergi di hati kita. Kita pergi di hati kita dah. Tuhan tak supo dengan benda baru. Hak tu wajib. Kena pergi lagu tu belakang. Dia kata, hey, takut Tuhan supo langit ya. Dah. Langit benda baru. Takut Tuhan supo lembu ya. Dah. Lembu benda baru. Tuhan tak supo dengan benda baru. Ha, tu. Maka supo dengan benda baru tu mustahil. Ha, mustahil. Apa mustahil? Tak terima di akal kita nak kata sungguh benda tu. Nak kata sungguh ke Tuhan supo dengan benda baru? Dah. Tolak. Ha, tu. Tolak dia. Ha, tu. Ha.
Kata tak serupa menyamai itu pada sesuatu daripada dimakian itu. Ha tu. Dimakian apa tu? Ha dimakian segala yang baru tu. Dan bermula dari di atas tentu bersalah Allah Ta'ala. Mana dalil kata tentu Tuhan ni tak serupa dengan benda baru? Mana dalilnya? Dan tidak menyamai itu Tuhan ni tak serupa dengan benda baru ni. Ialah kita fikir. Mari kita fikir. Kata Tuhan ni tak serupa dengan benda baru ni, kita fikir, kita fikir. Fikir dengan akal kita. Bahwasanya jika tidak bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru, kalau Tuhan ni tak, kalau Tuhan ni tak bersalah, Tuhan ni serupa dengan benda baru. Ha tu. Nah. Ha tu. Jika bersalahnya Allah Ta'ala bagi segala yang baru, nascaya menyamainya Allah Ta'ala bagi sesuatu daripada segala yang baru. Oh, kalau Tuhan ni bersalah dengan yang baru, tentu dia tak serupa dengan benda baru. Kalau dia tak bersalah dengan benda baru, tentu dia ni serupa dengan benda baru. Serupa dengan benda baru no ya tu. Ha tu. Nah. Dan jika menyamainya Allah Ta'ala bagi sesuatu daripadanya, daripada yang baru, nascaya baru ia. Tuhan ni kalau ia serupa dengan benda baru, dia pun baru juga. Dia pun baru juga. Kita fikir dengan akal kita. Hakuk mana boleh baru juga? Seperti itu juga. Yang ni baru seperti itu juga. Ha, benda baru tu. Dan iaitu batil. Pelesu, pelesu. Bukan. Kalau Tuhan ni serupa dengan benda baru, Tuhan ni pun baru juga. Ha, kalau itu tak boleh-boleh. Batal. Batil. Pelesu tak kena. Kerana telah sabit sedianya Ta'ala pada dalil kidah yang telah lalu. Kita ngaji dah bab kidah tu. Ha, bab kekal tu. Ha, bab sedia tu. Apa ni bab? Apa panggil apa? Ha, sedia. Ha, kidam. Ha, tu. Ha, tu. Di dalil kidah ni kita ngaji dah. Dan jika ia Allah Ta'ala tu jirim, maka tetulah ia nak ke tempat. Kalau Tuhan ni berjiring, dia serupa dengan benda baru. Kalau serupa dengan benda baru ni jiring belaka. Ambo berjiring, demo berjiring. Ha, masjid berjiring, punya berjiring. Nak pada tempat. Kalau Tuhan serupa dengan benda baru, Tuhan nak tempat hati. Lepas Tuhan duduk mana? Duduk di Baitillah, kata rumah dia. Baitillah rumah Tuhan. Ha, misal tu. Maka tentulah tempat dia pun kena koding gatik. Bila dia koding, tempat dia kena kading gatik. Ha tu. Maka jadi berbila-bila koding. Oh, jadi banyak benda koding. Tuhan pun koding sedia lagi dah. Ha, tempat dia duduk pun koding juga. Ha, jadi berbila-bila koding. Jadi banyak benda koding. Maka yang dikanaki dengan tempat itu ialah tempat yang menegahkan jatuh, iaitu tempat di sisi orang awal. Ha, tempat. Kalau Tuhan nak bertepat, mesti dia kena duduk berita juga, nak tepat juga. Kalau dia tu serupa dengan benda baru, kerana benda baru ni dia nak tepat, maka Tuhan pun nak tepat hati. Ha tu. Dan berbit maka yang dikandaki dengan tempat itu ialah tempat yang menegahkan jatuh, iaitu tempat di sisi orang awal. Dan berbila-bila koding itu mustahil berbila-bila koding. Tuhan pun koding sedia. Langit pun sedia. Tak nampak. Apa ni berbila-bila koding? Koding banyak lajak. Ya, koding ni Tuhan sorang ya. Tuhan bersifat dengan kidam. Koding. Mana sedia kalau lagi dah.
Ha, Nabi kita ni. Ya, Tuhan kita ni. Dan jika ada ia Allah Ta'ala Arak. Kalau Tuhan ni kena kepada Arak, maka sangat nyatalah mustahil. Kau mustahil lagi. Maka dengan ini, maka dengan dalil inilah kejaklah kata Allah Ta'ala itu bersalah bagi segala yang baru. Ha, bila kita memikir sutup belaka dah, kita keliklah pergi hak asal. Mana Tuhan tetap bersalah dengan benda baru. Ha, tu. Bersalah tu bila? Pada sedia kala lagi. Dan sentiasa dengan tidak berhajat kepada adu dengan apa-apa pun. Tak ada kena ada adu dah. Tak ada kena ada ukur dengan pia-pia dah. Ha, Tuhan sedia-sedia lagi dah. Tuhan bersalah, bersalah lama-lama dah. Tak ada kena ada adu. Ha, tak ada kena ada adu. Hanya ulama adu itu ialah supaya tertarik pengertian. Oh, Tuhan adu tu, ulama dia buat adu lagu tu nak wi faham, nak tarik pengertian, nak wi faham molek. Ha, tu. Bahawa Allah Ta'ala itu bukannya Arab dan bukannya jirim jua. Bukan. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, dalilnya mana Tuhan ada royak? Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ni Tuhan royaknya. Artinya, arti ayat Quran ni, tidak ada suatu zatnya nya Allah Ta'ala sesuatu. Ha, tidak ada seperti zatnya Allah Ta'ala sesuatu. Tak ada ada benda lain serupa dengan zat Tuhan, tak ada. Karena Tuhan ni yang bersalah. Ha, dan ialah Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat. Ha, tengok tu. Tu dalil kata Tuhan ni laisa kamislihi syai'un. Tuhan tak serupa dengan benda-benda apa. Kalau selama mana dok boleh royak kata lagu tu bukan Tuhan lagi. Dia berkata, "Hei, Tuhan ni putih. Putih sembuh." Ha, bukan, bukan, bukan. Bau, 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 bau. Ha, tu royak dah. Ha, tu. Maka dengan ini dali dapat menolakkan sebesar-besar fitnah dunia dan fitnah pada hampir-hampir hendak mati. Dan fitnah akhirat dan segala syubhat yang didatangkan di atasnya. Ha, di atas apa ni? Di atas fitnah-fitnah. Ha, tu. Jadi bila kita kejak lagu tu, kita boleh menolakkan fitnah. Mana dekat kita nak mati esok? Dekat kita nak mati esok, dalam hadis Nabi kata, dia merupakan Tuhan. Pia tu iblis. Dia buat besar dia. Kita nampak besar dia. Dia mengaku kata, akulah Allah. Ha, aku ni Allah. Aku ni Tuhan mung. Pas orang tak ngaji, kata, oh besar jolo dah balik. Tak biasa tengok ni. Oh, jolo Allah, jolo, 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 jolo. Siap kapi lu kita. Ha, ni nak jatuh. Tu pitenuh kat nak mati. Bila kita kejak kata Tuhan ni bukan supaya ngagap-ngagap. Ya mari kita tak percaya dah. Tuhan gapo duk cokoh. Tuhan gapo napa ada daging, ada kulit. Oh, bukan Tuhan lagu tu. Ha, tidak. Dah kita kejak. Genoh Tuhan tak serupa dengan benda baru. Kita tengok oh, serupa dengan benda baru, bukan Tuhan lagi. Ha, hari nak ayat tu kita boleh menolak kan. Kita boleh tolak fitnah-fitnah. Hak nak mari dekat nak mati kita. Jangan percaya bukan Tuhan kali. Kalau Tuhan je tak boleh banding dengan gapo-gapo. Ni dok tengok jeguk, sepotong kong dah. Bukan, bukan, bukan. Ha, tu kita boleh menolak. Ha, tu. Nah. Habislah situ. Maka ada pun fitnah yang terlebih besar daripada dunia, maka iaitu dajjal. Kerana ia Dajjal itu mendakwa akhir ketuhannya. Padahal Dajjal itu seorang laki-laki yang muda. Yang tidak, yang tiada jangguknya. Dan adanya baginya misi.
Ha, tu nak ayat tu. Neh. Dan buta sebelah matanya. Dan kata setengah ulama buta mata sebelah kiri. Ha, tu insya-Allah. Ha ni dia royak apa ni? Dia royak fitnah. Fitnah dajal, fitnah apa ni? Ha, takut yang aku tak aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Tuhan wui kada kada dajal. Takut kita ni caya Tuhan kamu nama boleh royak. Tuhan kamu nama supaya dengan kita. Tuhan kamu nama ada daging, ada tulang, ada kulit. Bukan, bukan, bukan. Selagi mana dok boleh ukur dengan benda baru bukan Tuhan lagi. Ha, hatu nak ayat kata wallahu a'lam. Tanda sekatulah. Tanda kata maka ada pun fitnah yang terlebih besar pada dunia. Ha, tu. Tanda situ. Ha, barisnya kepak. Ada pak baris lagi nak habis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.